Walaupun kami tidak di kedai ini tidak pakai minyak, tidak menggunakan minyak botol, tapi terkesan kepada barang-barang kenaikan barang-barang lain atau sama sekali barang makan yang ada di kedai ini, jadi terpaksalah kita naik harga barang makan. Kemudian pelanggan-pelanggan pun kadang-kadang tertanya-tanya kenapa barang makan ini dinaikkan. Jadi terpaksalah kita menerangkan kepada mereka kan. Jadi mereka pun faham jugalah. Jadi sebab itulah kita, saya rasa terutama sekali penjual-penjual di pasaran sepatutnya mereka tidak menaikkan begitu tinggi harga minyak botol terutama sekali. Kami sangat terkesan juga lah kalau harga minyak botol itu naik. Kalau tak ada minyak paket tu, kita terpaksa juga membeli minyak botol untuk menyediakan makanan di kedai.